Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Naim Panca. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial cara edit video melalui Android menggunakan aplikasi VN. Ini adalah aplikasi gratis yang bisa kalian download melalui Google Play Store. Dan ini cocok banget buat kalian para pemula yang ingin mengedit video secara mudah ya. Ini cocok banget untuk kebutuhan konten kreator seperti video YouTube, video TikTok, ataupun video yang lainnya. Silakan kalian download di Google Play Store. Dan buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan untuk update video terbaru dari channel ini secara gratis. Dan langsung saja berikut ini untuk tutorial mengedit video menggunakan aplikasi VN untuk pemula. Oke, silakan kalian download terlebih dahulu aplikasi VN di Google Play Store. Selanjutnya silakan kalian buka dan izinkan untuk aplikasinya. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi VN untuk edit video untuk kebutuhan YouTube, Instagram, Reels ataupun TikTok dan lain, dan masih banyak yang lainnya tentunya ya. Untuk menu-menunya, buat kalian yang baru pertama kali mungkin agak bingung, tampilannya seperti ini. Jadi perlu saya sampaikan, untuk aplikasi VN ini nanti kita editnya itu atau saat mengedit itu tidak perlu menggunakan mode landscape di HP-nya. Jadi kita editnya itu menggunakan HP-nya, modenya vertikal seperti ini ya, seperti ini. Kemudian satu lagi kelebihan dari VN ini, itu bisa menerima semua kualitas video yang sudah kita rekam. Nah, sedangkan di KineMaster itu biasanya ada beberapa video yang mungkin resolusinya tinggi, itu tidak bisa dimasukkan di KineMaster ya. Dan langsung saja untuk langkah pertama bagi kalian para pemula, silakan kalian langsung saja klik icon plus di sini untuk menambahkan video ataupun project ya. Selanjutnya di sini ada menu untuk menambahkan video, silakan kalian klik proyek baru. Nah, di sini kalian bisa pilih untuk video yang akan kalian edit. Dan di sini juga kalian bisa pilih dari mana kalian ingin mendapatkan videonya. Contoh saya mengambilnya dari downloadan ini. Saya pilih dua video ini sebagai sampel atau contoh. Selanjutnya klik tanda panah ini. Tunggu sebentar, masih agak loading. Biasanya cepat, tapi nggak tahu karena mungkin HP-nya agak lemot, jadi ada loadingnya. Tunggu sebentar. Oke, kita sudah masuk di editing aplikasi VN atau bahasa kerennya itu timeline-nya ya. Ada beberapa menu yang bisa kita gunakan di aplikasi VN ini. Nah, jadi untuk dasar-dasarnya saya akan coba jelaskan kepada teman-teman semuanya yang biasanya saya gunakan saat mengedit video menggunakan HP Android ya. Baik itu video tutorial, video berita, atau mungkin video-video yang lainnya seperti itu ya. Untuk langkah pertama di sini, karena ini termasuk salah satu video bahan berita, yang akan saya gunakan adalah menambahkan musik. Untuk menambahkan musik sendiri, kita cukup mengklik icon musik yang ada di atas ini. Selanjutnya klik musik ya. Untuk musik kita pilih musik, sedangkan efek ya sudah dipisah sendiri sama VN-nya. Jadi kita perlu musik, dan di sini saya sudah menyiapkan untuk musiknya. Tentunya musik yang non copyright ya. Ini sebagai contoh saja. Jika sudah, klik memilih. Nah, kita juga bisa atur untuk volume musiknya, mau 150 dan lain-lain. Jika sudah, langsung saja klik checklist. Dan kita sudah berhasil memasukkan musiknya seperti ini. Dan jika ternyata video ini ada suaranya sehingga bertabrakan dengan musiknya, kalian bisa menghilangkan suara pada video ini. Caranya sudah kalian klik ya untuk videonya. Selanjutnya kalian pilih menu yang bawah ini, klik volume. Nah, di sini kalian bisa atur untuk volumenya. Contoh saya akan hilangkan volumenya, jadi kita nolkan untuk volumenya. Jika sudah, langsung klik checklist. Oke, ini videonya sudah tidak ada suaranya sehingga yang terdengar hanya musiknya saja. Sebentar, video yang belakang juga masih ada suaranya.
Saya hilangkan suaranya, klik checklist. Selanjutnya, karena ini adalah video berita, di sini saya akan menambahkan teks. Teks ya. Bentar, untuk menambahkan teks kalian pilih ini. Icon teks. Oke. Dan di sini kalian bisa langsung menulis ya. Untuk menulis silakan kalian ketikkan saja. Oke. Contoh video. Nah, sebelum kalian menceklist, ini ada beberapa pilihan menu, mulai dari font. Fontnya bisa kalian rubah-rubah, sesuaikan saja. Atau kalian juga bisa menambahkan warna pada teks ini, contoh merah, biru, abu-abu, ungu, dan masih banyak yang lainnya di sini. Jika dirasa sudah, klik checklist ini. Dan kalian bisa mengatur untuk berapa lama untuk durasi tag ini muncul di video kalian. Kalau lama seperti ini seperti apa itu namanya, watermark ya, seperti watermark. Nah, di sini kita juga bisa mengatur untuk gerakan dari teks ini. Nah, kalian bisa pilih pertama ke checklist dulu, kemudian klik gerakan. Nah, seperti ini ya, fade. Ini untuk masuk ya. Sedangkan untuk keluarnya seperti ini, bisa kalian pilih. Oke ya. Oke, kita atur untuk masuknya saja. Checklist. Sebentar, ini tadi ada video yang belakang ini, kita hapus saja. Selanjutnya apalagi, mungkin kalian ingin memotong ya, yang biasanya digunakan, mungkin memotong saat mengedit video ada video-video yang tidak layak, kalian bisa potong. Ada dua pilihan di sini untuk memotong video ini, kalian bisa menggunakan trim ataupun pisah. Kalau pisah nanti akan seperti ini. Jadi langsung terpisah untuk teks untuk videonya. Sedangkan untuk trim kita bisa mengambil video yang akan kita tampilkan. Jika sudah, klik checklist seperti ini ya. Selanjutnya untuk pemula mungkin di sini ingin green screen ya. Mungkin green screen. Contoh untuk green screen, kalian bisa tambahkan layer lagi. Untuk menambahkan layer ya, untuk menambahkan layer, kalian bisa klik icon ini. Sebentar. Oke, sudah muncul, klik video ataupun foto ya. Selanjutnya kalian bisa cari untuk video green screen yang akan kalian masukkan. Sebentar, saya akan memasukkan transition ya, video transisi. Oke, sebentar, loading. Oke, ini adalah video green screen ya. Selanjutnya kita perlebar. Nah, untuk menghilangkan hijau, warna hijaunya, kalian bisa pilih chroma ini. Dan untuk intensitasnya ini sudah otomatis, langsung aja kalian checklist dan tinggal ngepaskan kalian. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, sudah ya. Oke, itu untuk menambahkan green screen. Selanjutnya, jika kalian ingin mengzoom ya untuk video yang kalian edit, kalian klik potong ini ya, crop. Nah, di sini kalian bisa atur untuk video yang akan kalian ambil. Jika sudah, langsung saja kalian checklist. Biasanya nunggu agak sebentar ya ini untuk loadingnya. Nah, sudah terzoom ya. Jadi kita bisa mengambil video-video yang dekat ya, seperti itu. Oke, selanjutnya apa lagi? Saya rasa untuk pemula cukup di situ ya, untuk menambahkan beberapa fitur dari aplikasi ini. Jika kalian ingin menanyakan mengenai fitur apa saja yang bisa dilakukan oleh VN ini, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Selanjutnya, oh ya, ini perlu ya, penting juga untuk video ukurannya.
Di sini juga sudah tersedia beberapa pilihan untuk ukurannya. Bisa untuk YouTube, Instagram lagi, TikTok 2-3 ya. Karena di sini pakai YouTube, jadi kita pilih yang YouTube. Jika sudah, klik selesai. Nah, sudah selesai ya. Dan asiknya lagi di VN ini, setelah kita ekspor nanti itu nggak ada watermarknya ya. Jadi watermarknya nggak ada, bersih untuk videonya. Tidak seperti di KenMaster, apabila kalian download di Google Play Store itu masih ada watermarknya, dan kita harus mengupgrade ke fitur yang premium agar kita bisa menghilangkan watermark itu. Oke, saya rasa untuk pemula cukup ya. Seperti itu untuk langkah-langkah untuk mengedit di aplikasi VN yang bisa kalian gunakan untuk mengedit video-video kalian. Selanjutnya untuk mengekspor, klik selesai saja. Di sini kalian juga bisa pilih untuk resolusi video yang kalian akan ekspor. Jika kalian ingin videonya bagus, ya pilih yang HD ya, 1080 pixel. Kemudian VPS-nya bisa kalian pilih juga di sini, yang minimal 25, 30 itu standar ya, maksimal 60. Untuk ini bitrate-nya default saja. Jika sudah, klik checklist dan sudah terekspor. Tunggu sebentar dan ekspornya cepat ya, karena mungkin videonya pendek. Tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Jika kalian ingin memberikan bintang pada aplikasi ini, bisa kalian gunakan ya. Selanjutnya di sini kalian bisa kasih nama untuk video kalian. Ini sebagai contoh saja. Oke, jika sudah, kalian juga bisa menambahkan tag dari video ini. Kemudian untuk publik atau apa ya. Jika sudah, langsung saja kalian klik simpan album. Oke, sudah ya. Sudah tersimpan. Selanjutnya kita coba buka di galeri. Sudah masuk atau belum? Oke, mana galerinya? Ini dia galerinya. Dan sudah masuk ya. Ini dia video yang sudah kita buat tadi. Ya, namanya video untuk pemula. Jadi saya rasa itu sudah cukup. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.